Di Jumat, seorang ustadz berjalan-jalan dengan temannya. Ulangi pak. Gimana sih? Pada suatu hari di hari Jumat, seorang ustadz berjalan-jalan dengan seorang kawannya menggunakan mobilnya Lamborghini warna merah. Oh iya. Lamborghini kali. Lamborghini. Nah, pada saat masuk masjid menjelang waktu sholat Jumat, sang ustadz sholat kan? Sholat tahiyatul masjid. Dan untuk menghormati masjid kan tahiyatul masjid. Itu terbalik. Ketika sedang bertakbiratul ihram, ada seorang anak kecil di belakangnya nyeletuk. Dengerin. Angkat tangan. Ustadznya begini. Nah. Ketawa. Dia mau ketawa sebenarnya. Kok ada anak ngomong anak angkat tangan gitu. Pas dia mau ruku, anak kecilnya tidak lagi. Tundukkan badanmu. Wis. Kata anak kecil nyeletuk lagi. Nurut banget lama gua. Terus lari. Selesai sholat tahiyat rumah masjid dia. Sholat Jumat dimulai. Itu bocah yang tadi tuh ada lagi tuh. Dia mau udah penuh sholat Jumat tuh. Dasar tuh bocah tukang iseng. Nah kan terus sholat baca Al-Fatihah kan, khotbah imam baca Al-Fatihah, diikuti makmum. Anak itu nyatuk lagi tuh. Dasar sholat apa ikut sholat apa enggak itu anak. Pas pada bacaan Ilina siratul mustaqim, siratul adzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia nyatuk. Semuanya teriak apa? Tonton bubar sholat Jumat. Bubar sholat diulangi lagi. Temen enggak jelas, enggak ketahuan itu bocah siapa ya. Enggak lagi sholat Jumat kan. Astagfirullah, kita ulang sholat Jumat, kita tertawa dan selesai sholat Jumat langsung masuk YouTube, besok TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Kemudian berdoa. Nah ustadz itu pulang kan dengan kawannya naik Lamborghini warna merah. Nah besok kurang aja tuh bocah, iya tahu tuh. Siapa sih tau anak, iseng bener. Gue tadi kan sholat di kodenya. Belum, sampai jamah tadi. Bikin ketawa aja itu dosa enggak ya? Stop komedi ya, untuk komedi. Terus ya. Pulang tuh sang ustaz dengan Lamborghini bersama kawan yang belum sampai rumah. Di tengah jalan kan macet. Nah, dua ustaz itu daripada bosan berkelakar dia, ustaznya berkelakar. Macet lagi gara-gara si Tomo lewat. Ustaz yang temennya nyambung. Apa tuh? Kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Macet lagi gara-gara si Komo lewat. Semoga kita berpaling dari sifat sedemikian. Kamu ke situ lah.